Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ketemu lagi nih dengan dunia mesin ya, bro. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya ya, agar setiap saya mengupload video itu notifikasinya, pemberitahuannya ada di handphone kalian ya. Oke, terima kasih bro. Ini ada servisan lagi nih 381 juga. Yang tadi sama 381 dan ini juga 381. Katanya ini mesin itu tidak keluar olinya, bro. Mesinnya hidup tapi olinya tidak keluar. Jadi kemungkinan ini kendalanya ada di oli ya. Ini kita cek dulu pengapiannya seperti apa. Oke, api sih normal ya bro. Sekarang kita buka bagian sebelah sini. Bagian di pompa oli, katanya ini pompa olinya nggak jalan ini.
Ini penyebab pompa oli nggak mau keluar olinya ya. Penyebabnya ada di sini, bro. Nah, ada di sini nih. Jadi si wamgirnya ini dia tidak apa sih namanya, tidak kuat ya. Mungkin dari bentuk segi bahan kurang bagus sehingga seperti ini giginya nih, rontok ya. Ini akibat gara-gara oli nggak bisa keluar nih. Jadi sewaktu si wamgir ini ke sini, jadi dia udah nggak bergerak lagi karena habis sama wamgir ini nih, ya sama besi yang ini, karena nggak sesuai lingkaran ininya nih. Nah, nggak sesuai, jadi besar sebelah sininya besar lingkarannya, giliran di sini kecil sehingga menghancurkan yang di sini, bro. Ini akibat pompa oli, apa akibat oli nggak keluar nih, penyebabnya ya ada dari sini ya, bro ya. Oke, nanti saya mau ngambil dulu pompa olinya dan setelah itu kita pasang ulang, kita tes ulang nanti lagi ya. Oke, tadi di video tadi kita bikin packing pompa oli dulu karena packingnya rusak dan packingnya sekarang sudah jadi, tinggal kita pasang aja ya. Tinggal kita pasang.
Nah, oke bro, ini ada dua mesin 381. Yang sebelah sini tadi pompa olinya bermasalah, oli nggak mau keluar, dan yang ini mesinnya katanya mati total. Nah, sekarang saya mau tes dulu, pengen tahu hidup atau enggaknya. Nah, oke bro, yang tadi pompa oli tidak keluar, sekarang udah keluar ya bro ya. Oke, udah normal.